Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mengungkapkan hasratnya ingin mencicipi bermain di kasta tertinggi Liga Korea Selatan, K-League. Pemain berusia 23 tahun itu kini tertantang ingin menaikkan levelnya. Asnawi mengaku ingin merasakan atmosfer K-League. Kendati demikian, Asnawi mengaku akan tetap fokus untuk memberikan kontribusi kepada Ansan Greeners. Tujuannya saya bisa memberikan lebih banyak kontribusi buat tim, kata Asnawi. Tentunya saya bisa bermain di kasta tertinggi di Korea Selatan, sambungnya. Kontrak Asnawi bersama Ansan Greeners sendiri akan berakhir Desember tahun 2023 mendatang. Akan tetapi, dalam kontrak Asnawi terdapat klausul khusus yang mengharuskan Ansan Greeners melepas Asnawi apabila ada tawaran yang lebih bagus. Sejumlah klub K-League juga sempat dirumorkan berminat mendatangkan Asnawi. Salah satu yang sempat santer dikabarkan melirik Asnawi adalah Jeonbuk Hyundai. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.